apa nih yang mesti dilakuin gitu. Tapi karena, pengen enggak sih? Kakaknya itu dipindahin ke apa? Pengen enggak sih kakaknya itu dipindahin ke makamnya dipindahkan. Karena memang aku dengar Kak Eca itu pengen satu liang lahat sama almarhumah mamaku. Nah, gimana ya? Mungkin itu wasiatnya. Iya. Jadi iya. Dan itu kan maksudnya itu juga kita mindahinnya bukan ke mana-mana gitu kan, masih daerah Jakarta juga. Dekat juga, iya, Tanah Abang juga pula. Kan kita pindahinnya juga ke daerah Tanah Abang juga, enggak jauh-jauh gitu. Jadi Gala pun bisa kapanpun melihat oma plus ibunya gitu. Neneknya. Iya, nenek oma kan oma plus ibunya gitu. Oh, lihat-lihat makam yang sudah rapi sekarang. Oke. Okay. Udah sempat lihat sekilas. Sekilas melalui foto dan video sih. Iya, melalui foto dan video. Lalu belum sempat ke sana ya? Belum sempat ke sana. Oke, Kak. Oke, ya. Tapi ngelihat perubahan makam kalian tahu kan? Ngelihat melalui ini aja sih, media-media, sosial media. Ya ngelihat di sisi lain kita ngelihat wah bagus gitu kan, senang, tapi di sisi lain kan ini kita lagi mau proses gitu kan, dan dari pihak sana pun tahu ini udah mau proses untuk pemindahan, ya yang terbaik aja lah ya, yang terbaik ya. Oke, makasih ya, makasih ya, makasih ya, ada di jadi